Doktor, 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 doktor. Tapi bukan saya sakit, doktor. Ui, awak punya jantung lain macam laju sangat ni, kenapa? Oh, sebab sebab tengok doktor. Weh, macam ini, tu. Ini hospital teddy bear, bukan hospital manusia. Okey. Sebenarnya saya hari ini jadi doktor sekejap je. Ini ada doktor yang lebih pakar lagi, yang lebih tahu, lebih arif tentang apa yang kita nak bincangkan segmen kali ini. Iaitu apa dia tu? Sebab ini adalah teddy bear hospital. Sebab kadang-kadang tu, Ashraf, kalau kita nak bawa budak-budak, anak-anak kecil, betul, pergi hospital, pergi nak pergi tengok macam mana sesuatu, apa situasi dekat hospital tu, macam mereka agak takut kot. Macam takut dengan jarum ke, betul, kan, dengan bau-bau tak suka, kan. Tapi dalam masa sama kita juga ingin mendidik anak-anak ni supaya lebih rasa mesra dengan permainannya, betul, dengan mungkin lebih seronok bila dapat belajar tentang kesihatan. Penjagaan kesihatan. Jadi kita bersama-sama dengan panel-panel kita yang cukup hebat-hebat sebenarnya. Yeah. Bukan seorang, bukan dua, kita ada ramai sebenarnya. Yeah, ramai. Kita bersama dengan Dr. Zahirah Muhammad. Assalamualaikum, doktor. Dan juga Dr. Dalila. Iaitu selaku ketua penyelaras IMACATS, iaitu Imam Children and Teens Super Team. Waalaikumsalam. Dan juga Dr. Zahirah. Okay. Dan juga dengan anak-anaknya, anak-anaknya, adik-adik kecil ni, iaitu adik Rumisa dan juga adik Anur. Bye-bye sikit lah. Lambai sikit. Lambai sikit dekat kau. Ini kita punya doktor-doktor cilik, kan? Ya, betul. Doktor-doktor cilik kita. Baik, kita nak tahu sebenarnya, nak belajar sedikit tentang apa yang sedikit bingkisan yang kita telah paparkan sebentar tadi kena dengan Teddy Bear Hospital. Mungkin ada sedikit mukadimah nak perkenalkan apa sebenarnya Teddy Bear Hospital ni. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana menjemput kami. Baiklah, Teddy Bear Hospital ni, kalau kita nampak tadi teaser sikit, kan, it's actually hospital yang berkonsepkan hospital olok-olok. Macam tadi Ashraf dengan Ola berlakon-berlakon tadi itu, kan. Tapi ini pesakitnya adalah Teddy Bear. Teddy Bear. Dan ibu bapanya sebenarnya adalah anak-anak ni. Anak-anak ni. Jadi konsep Teddy Bear Hospital ni, sebenarnya kita dah mula daripada tahun 2013. Dan sekarang ini dah 2018, jadi dah 5 tahunlah. Dan konsepnya sebenarnya dia setiap kali kita ada event Teddy Bear Hospital ni, kita akan ada beberapa stesen. Jadi stesen-stesen ni yang mana anak-anak ni akan mendaftar, macam kita pergi hospital, daftar, lepas tu jumpa doktor. Okay. Lepas tu bila jumpa doktor, nanti doktor akan check, kemudian x-ray. Cuma elemen-elemen yang kita buat ni lebih asas, sebab kita nak terapkan mencegah. Sebab saya ingin tarik perhatian penonton lah, dan juga Ashraf dengan Encik Ola. Kalau kita lihat sebenarnya statistik yang menunjukkan masalah kesihatan di Malaysia ni, di kalangan remaja dan kanak-kanak adalah agak membimbangkan. Jadi kalau kita tengok survey, Global School Health Survey contohnya, mereka menunjukkan bahawa macam kelakuan seks wanita di kalangan remaja contohnya tinggi, 7.3%. Dan anak-anak yang obes juga pun tinggi. Masalah denggi contohnya pun berleluasa. Jadi Teddy Bear Hospital ni, tadi tu bunyi menakutkan, tapi sebenarnya Teddy Bear Hospital ni satu konsep yang kita boleh cegah daripada kecil. Sebab amalan yang baik tu, kalau kita terapkan daripada kecil, dia akan jadi tabiat. So bolehlah kita katakan Teddy Bear Hospital ni sebagai pembelajaran secara praktikal. Ya, praktikal, dan yang paling penting sebenarnya yang menyeronokkan. Sebab anak-anak seperti tahu kan, macam Encik Ashraf pun ada anak tahu yang kalau kita panggil dia untuk belajar, dia tak nak. Tapi kalau kita suruh dia main sambil belajar, dia akan rasa lebih seronok. Dan macam mana sebenarnya, kenapa menjadi pilihan program sebegini ya, di bawah penyeliaan market sendiri? Mungkin boleh kongsi kepada penonton-penonton. Tadi saya sebenarnya dah jawab dah dulu masalah isu keselamatan dan kesihatan yang melibatkan. Antara yang ada kat Malaysia. Ada Malaysia. Dan kedua, cara kita adalah secara bermain. Psikologi pun mengatakan bahawa itu adalah cara yang paling baik sebenarnya untuk kita terapkan pada anak-anak. Jadi bila dia mereka bermain, dia tak sedar yang mereka sebenarnya sedang diberikan ilmu, belajar.
Jadi bila dia seronok, itu environment yang dia paling selesa. Jadi dia akan lebih senang nak ingat. Dan itu satu. Dan satu lagi, mengikut World Health Organization kan, WHO juga, anak-anak ni sebenarnya kita kena bentuk untuk menjadi ejen pengubah, perubah. Maksudnya bila dia belajar ni dekat Teddy Bear Hospital ni, dia akan cerita kat mak bapak dia. Dan kadang-kadang kita tengok mungkin ayah merokok contohnya kan. Jadi bila kita ajar amalan yang mulia ni, dia pun boleh menarik ibu bapa untuk ke arah menjalankan amalan kesihatan yang baik. Begitu. Jadi doktor, okay, program ni nak tahu juga berapa lama dah dilangsungkan ataupun dan juga bagaimana sambutan orang ramai terhadap program Teddy Bear ni. Okey. Kita dah berlangsung daripada tahun 2013. Kita mulakan dengan platform di Malaysian Islamic Children Fair. Itu actually dia macam satu fair yang mana ada banyak event-event yang menyatukan program kanak-kanak lain lah. Jadi itu platform pertama kita. Kemudian tahun 2015 kita kembali semula dan semenjak daripada situ kita dapat banyak banyak pelawaan lah. Contohnya tadika di shopping mall macam Aeon kita dan juga kita banyak bekerjasama juga dengan pejabat kesihatan daerah. Jadi kita dah ada dalam lebih 10 lah TDB hospital yang kita jalankan, membabitkan lebih lebih 1,000 volunteers dan kalau ikutkan jumlah dah dekat 7,000 kanak-kanak. Tak hampir satu Malaysia lagi, setakat ni Kuantan, Kelantan, Negeri Sembilan, Selangor, wilayah persekutuan. Itu yang saya boleh ingat lah. Bila dapat lah, kanak-kanak dapat peluang apa-apa bermain dan juga belajar dan dalam masa sama dapat ilmu dalam masa mereka dengan main-mainan kan. Jadi sekarang ni doktor, mungkin Doktor Zahira boleh mendemonstrasikan sikit apa yang nak dilakukan, apa yang nak diajarkan, mungkin contoh-contoh ni akan dilakukan waktu program nanti. Terima kasih. Okay, so basically kalau Teddy Bear Hospital yang biasanya kita ada dalam 10 ke 12 station, tapi hari ini kita tak boleh buat semua lah, kita buat yang mana yang penting. So station yang pertama selalunya kalau dalam dunia medical memang kita ada yang paling penting ialah history taking. So yang first kali ialah Teddy Sees Doctor. So Teddy Sees Doctor ni maknanya anak-anak tu akan bawa Teddy Bear dan kita akan tanya lebih lanjut mengenai sakit apa Teddy Bear tu. Okey, sekejap Anu. Boleh cerita apa jadi dekat Aisyah tadi? Kenapa tu? Anu, so siapa yang sakit hari ni? Aisyah. Kuat sikit? Benar. Okey, so basically kita ikut level lah. Macam kalau macam budak kanak-kanak yang lagi kecil, kita akan tanya soalan yang lagi simple. So kalau macam budak lagi besar, sebab kita open sampai untuk 12 tahun, kita akan tanya lagi detail lah untuk history taking. Next ialah kita buat investigation. Kan macam contoh kalau kita pergi hospital, kita sakit kaki bengkak, kita suspect ada patah tulang, kita buat X-ray. So basically kita go to the next station lah. So next station tu ialah investigation. So Anu, jom kita tengok jantung dengan paru-paru Aisyah okey ke tak? Jom. Macam mana nak ni? Nah. Okey, sekarang kita buat apa? Sekarang kita buat apa? Okey. Nah. Okey, check dia punya jantung dulu. So basically kalau dalam Teddy Hospital ni ikut level budak, kalau boleh kita encourage dia orang untuk dia orang sendirilah yang buat. Bukan kita macam bukan volunteers yang buatkan. Sebab berbalik pada amalan tadi tu kan, macam kita
apa yang special dengan teddy bear hospital ni, dia adalah macam tadi cakap, praktikal. Tapi untuk dunia kanak-kanak yang lebih kecil, praktikal tu adalah sebenarnya bermain. Bermain. So, naluri mereka tu bermain. Dan kalau kita ikutkan, bukan saja psikologis kata bahawa environment yang bermain tu baik. Kan kalau kita lihat balik Rasulullah SAW, ada satu hadis yang diriwayatkan, baginda berjumpa dengan seorang kanak-kanak yang ada anak patung. Anak patung burung. Pernah dengar kan? Jadi dia bukan saja acknowledge bahawa budak tu bermain dengan anak patung tersebut, bahkan dia tahu nama anak patung tu, burung tu. Dia tanya, oh saya pun tak ingat nama dia apa, tapi dia tanya tentang anak patung tu. Jadi dekat sini kita nampak sebenarnya dia lebih lebih dekatlah di hati anak-anak ni, dan pendekatan begini sebenarnya sangat-sangat dicari oleh ibu bapa, sebab ibu bapa sebenarnya suka bawa anak-anak untuk cari beriadah dan bermain, tapi nak cari yang edutainment tu susah. Yang edutainment tu maksudnya ada dua elemen kan, belajar sambil berhibur. Dan melalui program ni, mungkin hospital Teddy ni kan, Teddy Bear Hospital ni, apa kesan ataupun impact yang boleh sampai, boleh anak-anak dan ibu bapa melalui program, ni? Okay, setakat ni alhamdulillah, apa yang saya tak ceritakan tadi, selain daripada anak-anak, bila ibu bapa datang sekali dengan anak-anak, untuk ibu bapa, mereka sebenarnya kita ada satu segmen yang mana kita ajarkan ibu bapa cara untuk memberi bantuan kecemasan, BLS ataupun Basic Life Support. Kan sekarang ni banyak kes anak-anak tersedak dan mati di tempat pengasuh. Ataupun kalau di rumah sendiri pun ada ya kes yang mana kadang-kadang ibu bapa tak dapat nak kesan bahawa anak sebenarnya sedang tercekik. Jadi ini adalah bantuan asas yang kita rasa sangat penting. Sangat penting, dan kita perlu ajarkan kepada ibu bapa. Jadi impaknya setakat ni kita nampak bila kita ada event, bukan saja anak-anak dapat manfaat, tapi ibu bapa pun kita ajarkan sekali aspek kesihatan yang penting ni. Okey, baik. Ya, adik rumah ni Rumaisa. 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 Baby nak sakit apa? Sakit apa? Sakit kaki. Sakit kaki juga. Sakit kaki. Nama dia apa? Nama, nama Teddy apa? Nama Teddy. Ha? Bell. 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 Alah, comelnya dah cakap. Kita nak tengok lagi apa gelagat-gelagat mereka lepas ni ataupun demonstrasi yang akan kita belajar lagi. Mungkin kita boleh pelajari. Kita teruskan bersama kami sebab kita nak rehat sekejap.